Assalamualaikum guys, hari ini aku mau menggambar akordeon. Akordeon merupakan salah satu alat musik daerah Sumatera Selatan. Alat musik ini mirip seperti piano karena memiliki tuts berwarna hitam dan putih. Namun sebenarnya piano dan akordeon memiliki cara yang berbeda dalam menggunakannya. Dimainkan dengan menekan tuts warna hitam atau putih. Akordeon juga dimainkan dengan cara menekan tuts berwarna tersebut. Namun, pemain alat musik ini harus mengatur alunan suara dan nada secara bersamaan. Cara memainkan alat musik ini cukup unik, yakni akordeon digendong dan dipegang dengan kedua tangan. Satu tangan difungsikan untuk mengatur alunan suara, sedangkan tangan yang satunya digunakan untuk mengatur nada. Mau tahu cara menggambarnya? Ayo ikuti aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.